Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Nama pelakon jelita dan berbakat besar, Fasha Sanda menjadi bualan ramai di media sosial setelah aktres tersebut berjaya membawa pulang anugerah pelakon meletop pada malam anugerah meletop era 2021 AME 2021 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Sikap dipuji wartawan, meninjau muat naik terkini pelakon kesayangan ramai ini di Instagram, Fashar memuat naik tangkap layar hantaran milik seorang wartawan tempatan yang memuji sikap aktres tersebut di laman Facebook yang sangat mencuri perhatian. Akui diri tidak sempurna, Fashar yang berkongsi hantaran tersebut mendedahkan dalam entry penulisannya bahawa dia juga tidak sempurna dari melakukan kesilapan. Menurut Fashar, aktres berbakat ini tidak menyangka akan membawa pulang anugerah tersebut dan memanjatkan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan kepadanya. Netizen banjiri ruang komen, melihat muat naik yang dikongsikan Fashar, warganet terus membanjiri ruangan komen dengan menitipkan pelbagai reaksi dan ucapan buat bintang dendam seorang isteri itu. Terbaik, media memang memainkan peranan besar dalam industri tanah air. Semoga Kak Fasha dimurahkan rezeki lagi. Kak Fasha memang hargai media dari dulu, sebab tu kekal relevan. Memang layak menang, berlakon pun best. Walaupun famous teruk, tak pernah lagi lah tolak peminat yang nak jumpa dan bergambar dengan dia. Sangat merendah diri, komen netizen. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku.